inilah tradisi Mara Rajo dan Madinah yang merupakan prosesi adat jelang memasuki bulan suci Ramadan yang digelar warga Sungai Kunyit Kecamatan Sengir Balai Janggo Kabupaten Solok Selatan Sumatera Barat. Kegiatan ini telah berlangsung secara turun-temurun yang rutin digelar pada setiap tahunnya. Mara Rajo Tantuah Rajo Saila dan Balima ini berarti arak-arakan raja ke lokasi pensucian diri jelang bulan suci. Kegiatan ini diikuti oleh datuk atau pengelola adat yang ada di daerah itu beserta seluruh lapisan masyarakat. Prosesi diawali penjemputan raja oleh para pemangku adat. Penjemputan ini diiringi tari-tarian dan kekasihan. Kemudian ibu-ibu juga mengikuti dengan membawa dulang yang berselimau atau semacam air racikan yang terbuat dari berbagai ramuan tradisional. Setelah tiba di lokasi, prosesi balimau pun dilakukan. Balimau dengan filosofi mensucikan diri, cairan jeruk tersebut diusapkan ke kepala. Prosesi balimau ini diawali oleh raja, diikuti pemangku adat beserta masyarakat yang hadir pada acara tersebut. Terakhir dilanjutkan dengan saling memaafkan secara bersama-sama. Uniknya kegiatan ini digelar pada sore hari jelang sholat maghrib. Ramuan yang diracik limau khusus tersebut terdiri dari akar rumput, akar ilalang, akar jeruk, dan ramuan jeruk lainnya sehingga ramuan itu memiliki aroma wangi. Filosofinya, air perasan limau atau jeruk itu dimaksudkan untuk bisa mensucikan diri jelang bulan suci. Sejatinya jeruk merupakan buah-buahan yang identik dengan pembersihan. Dan jika dibawa dalam kehidupan berarti mampu membersihkan diri.